di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Sasa Lovers, bersama lagi dengan saya Korin. Kali ini saya akan membagikan tips membentuk aneka macam bentuk nastar untuk hari raya. Nah, kalau Sasa Lovers bosen dengan bentuk nastar yang begitu-begitu aja, boleh banget ikutin tips berikut ini. Yuk kita simak.
itu tadi tips bagaimana membentuk aneka bentuk nastar untuk hari raya. Jangan lupa dipraktekkan ya Sasa Lovers, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!